Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mendapati kepala lampu motor Supra X125 ya teman-teman. Ini untuk torok lampunya dan cover belakangnya juga. Ini tadi posisinya itu semuanya sudah pada rusak atau patah ya teman-teman. Ini patah, lalu saya kasih lem Malteco, tambahkan serbuk kopi seperti ini ya teman-teman. Ini lumayan, ini untuk lem G atau Malteco ya. Ya, ini hasilnya yang pada pecah kita sambung dengan lem dan kopi. Kalau ada kopi yang serbuk halus ya teman-teman. Ini juga bagian sini pecah juga ya teman-teman. Ini kita sambung, ini kuat ya. Ini untuk dudukan ke stangnya ya teman-teman. Kalau ini untuk speedometer 2 ya. Ini untuk ke stangnya juga. Untuk bagian totok depannya atau penutup depannya, ini sudah pecah juga. Saya perbaiki, saya buatkan dudukan supaya kuat. Terus untuk bagian yang ke depan di bawah totok lampu ini ya teman-teman juga rusak, kita lem juga dengan lem G dan kopi ya. Lumayan ini hasilnya teman-teman, kuat. Nanti tinggal kita pasangkan ya. Ini masih normal. Ini yang menyebabkan mesin ini, kepala ini bergetar semuanya karena untuk kaitannya ini yang mengait ke bodi cover belakang itu pada lepas ya atau pecah, jadi saya berinisiatif untuk menyambungnya ya. Ini hasilnya ya teman-teman, lumayan kuat. Ini juga, ini kita tinggal merakitnya. Ya, kita pasang untuk speedometernya ya teman-teman, dan instrumennya ini pasangkan di sini. Kedudukannya. Ini skrupnya ya teman-teman. Tadi baru beli, soalnya pada hilang yang bawaan dari motornya ini ya teman-teman. Ini tadi saya contohkan dan saya beli, ini saya dapat. Kita pasangkan. Ini ada celah di sini ya teman-teman. Nanti kita tautkan ke sini, kita gabungkan ya seperti ini. Nanti kita masukkan, kita tautkan seperti ini. Jadi nanti posisi ini rapat ya teman-teman, seperti ini rapat. Ya teman-teman, ini skrupnya sudah terpasang semua ya teman-teman. Ini untuk skrup di bagian ini sudah terpasang ya teman-teman. Terus bagian ini kemarin tidak ada, sekarang sudah terpasang ya. Terus bagian
belakang sini. Ya, ini sudah ada, jadi udah kencang. Tinggal pasang bagian depannya sini ya. Ini untuk lampunya. Ini saya kaitkan sini supaya ini tidak naik ke atas. Ya, teman-teman, ini sudah terpasang semua ya. Sudah kencang, ini tidak bergetar insyaallah. Ini untuk skrup-skrupnya sudah terpasang juga. Ini ya. Yang di sini juga, sini juga. Jadi ini sudah normal. Tidak bergetar. Insyaallah ya, teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman videonya mengenai memperbaiki patok lampu dan cover belakang motor Supra X125. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.